Selamat siang kawan YouTube, selamat malam kawan YouTube, dan selamat sore. Kali ini Foto Vlog Channel mau ngevlog ke Candi Cungkup di Pacet. Terusin yang kemarin itu. Desa itu sangat ramah, sapa itu baik hati juga orang desa itu. Kalau lapar langsung ke dapurnya aja nggak apa-apa. Nggak tahu kasih makan apa enggak. Nah, kita mainnya slow saja bosku ya, karena anginnya kencang banget, jadi nanti suaranya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Memang jalannya kayak gini desa itu. Belok-belok. Nah, tapi ya sangat keren. Meskipun cuacanya panas kayak gini tuh loh. Di sini hawanya itu dingin. Enak gitu, sejuk. Nah, irigasinya di sini tuh bagus. Nah, kitanya lewat semua lewat persawahan, karena nomor satunya saya juga tidak bawa helm, tidak bawa STNK. Ya udah, kita lewat masuk sawah aja, tapi enak ya, jalannya juga beraspal meskipun tidak terlalu mulus ya, cuman beraspal, jadi enak. Ini pemandangannya di dekat rumah saya ini. Halo anak-anak. Nah, itu dia anak-anaknya. Keren banget view-nya. Anginnya dari kemarin itu, anginnya memang seperti ini dari kemarin. Cuacanya cerah, tapi anginnya kencang. Udah enggak apa-apa, yang penting kita dapat gambarnya bagus. Yang di belakang agak takut ini kayaknya. Pelan-pelan saja sambil menikmati pemandangan sekitar gunung. Di lereng gunung ya kan, sini naik tuh jalannya itu. Nah, ini jalannya kan dicungkup ini, nggak bisa ini. Kalau sini tahu kena paku atau apa, saya tidak tahu kan. Lebih dekat kayaknya.
sudah sampai di Candi Cungkup. Di candi ini peninggalan Kerajaan Kediri. Ya mungkin enggak terlalu ramai karena agak sepi ini karena mungkin tempat atau medannya itu susah masuknya. Tuh candinya. Bendera merah putih itu yang arah ke Cangar itu. Bendera merah putih itu yang arah ke Cangar. Jadi yang kelihatan dari Cangar apa di Gajah Mungkur itu yang itu, yang dikit-dikit itu.